Nanti duduk sebilik yang ini kan? Ini tempat kita sewa lah, dik. Kat belakang tu tempat ni letak kalau kucing ke anjing ke. Jom. Dia petang lagi kalau kita duduk sini. Oma dia luas tapi itulah dia abang kata dia tak make up sangat. Oma dia buat biasa-biasa saja. Tapi badan dia murah. Besok pilih dia pula. Okey, tak ada nak ambil kamu. Tak seberapa ni. Nampak dah lari. Tapi almari ni penuh dengan bantai kot. Nak tambah bantai. Kamu tak ada bantai kot? Tak, tak, tak. Betul pun ada. Isya ni bilik kita tau. Ada aircon lah. Ya, ada aircon. Wah, bilik angah lawa. Okay. Bilik kita lawa, ada lampu cantik-cantik. Semua bilik ayak juga. Hmm. Nah. Ya. Yeah. Yeah. Mak dengan Abah duduk ke depan lah. Abang tak bilik dia apa? Kalau mak nak mak, tak bilik mak tangan ni, mak dorang ni orang. Hmm? Oh, kat sana ada ni, ada tingkap. Hei, hei, ayo, tak mau tarik dulu. Orang marah. Luar gila. Satu je lah. Dia tekor sikit lah kan. Tapi padang ok je. Sedap lah. Sorry bising sikit ya. Dia budak-budak selekam ni. Sekarang homestay kita dekat mana kak? Taman Eskin? Tak tahu lah nak sebut. Mount Eskin, Mount Eskin. Depan ni ada jurat Cina. Jom, kita pergi. Saya kita pergi mana apa? Pergi makan. Mana? Kat mulut. Hey, makan nasi kandang tak mahu ke apa? Tak mahu ada makan. Eh, tak suka. I don't like nasi kandang. Tapi ada satu nasi kandang tu yang orang batok panjang gila-gila tu. Oh, aku nak try tu. Angga pergi kat situ kan? Tak ada. Lepas tu Angga tengok-tengok macam orang batok panjang sangat. Lepas tu kan Angga macam tak mahu. Balik tau ke bawah. Panjang gila bawah. Mungkin sedap kot nasi kandang tu. Mahal aku. Tahu lah orang batok panjang. Mana nak telefon? Tak boleh lah, tak lagi tu. Dia pun nak video satu dulu pada aku. Aku dah record. Oh, kita nak balik. Okey, dah sampai dah. Kita punya counselor. Okey. Aku nak tidur sana. Tak boleh. Nak tidur dekat. Kalau tak salah jalanlah. Nak tidur dekat. Kat sini banyak cabang. So, hati-hati ya. Kita main mana kat atas pilek yang ni? Ada lah semalam, Mak. Tulang awak rasa mungkin kalau salah ni kat atas tu. Ah, kat atas tu. Lagi kita U-turn. Betul dah lah ni. Betul ya? Ya. Ada pasti? Ya. Terus saya lagi pusing depan tu je. Ada pasti? Berapa persen? Berapa peratus dengan pasti? Oh, 100%. Ha, yeah. Kan betul? Ni gada. Oh, tak depan-depan. Ya, orang kata betul lah. Degil. Degil, sangat degil. Tak, saya nampak. Ya, situ. Nah, tu. Masuk ke depan lagi. Bismillah. Oh, eh. Ada mana kereta ya? Belum. Bagi signal 100 pada awal lah. Peraturan jalan raya. Nampak mak ya, Rin? Apa mak? Itu orang nampak.
Okey, dah sampai dah. Sini mak nak. Ke depan ni. Mana? Sini ya. Sampai dah. Ni nampak dia. Cina ke? Okay, ya, so kita sudah sampai. Tapi sekarang masih belum buka duta Thailandnya. So sekarang kita duduk tepi pantai. Tepi pantai dah pula. Duduk tepi jalan tunggu. Nasib dah kat sini jalan tak jam sangat. Bolehlah tunggu kat sini. So banyak macam tunggu. Lepas tu kami pun makan mi yang dibungkus saja. Sebab katanya orang ramai. Ayam. Okay, ada ayam mineral. Saya dapat teh air ni. Okay, hi guys. So, sekarang kita dah ada dekat balik pulau. So mak dengan abah saya tengah nampak tu mak saya. Mak Is dengan abah Is tengah pergi tanya. Wah, bau dia wangi lah kat dua ni. Dari sini pun dah bau. Tengoklah dia yang tu nama bakut dia apa. Tapi tak decide lagi, belum decide sama ada nak makan kat sini ataupun nak bungkus makan kat tepi pantai ke, macam mana ke. Dek. Sudah tak? Sudah kak? Ambilah kak. Sedap. Kat bawah tu pun boleh duduk. Sedap kak? Sedap mak? So kami di sini lah pasal malam. Kuala Perlis. Mana sekarang kita dekat Sima 4. Ikut jom cari orang kaya ni kok. Abang ni apa? Kita 4 lah. Oh. Anu ni malam. Lagi nak satu je. Tu, Isya nak beli tak? Nak beli nak sana. Kau tak mampu lagi. Kau nak beli, Isha nak beli kat sana. Jom. Jom sana lah, sana sana. Angan sini nak beli ayam. Angan. Ya. Lagi ya, saya kita pergi ya. Adik jom jalan. Jalan.
Sekarang kita on the way nak balik dah. Dah kemas-kemas nak naik ferry. So kat sini dah Shelly yang kita tengok semalam. Kalau tak silap saya ni ada persatuan nelayan. Persatuan nelayan negeri Perlis. So nama bilik-bilik kat sini pun memang menarik. Ada yang nama Belitung, Mentarang, Lala, Gayam, Remis, Kerisi. Ada yang guna nama siput, ada yang guna nama ikan. Sana tu ada ketuka. Macam sini ada jenahak. Kalau macam bilik ini sendiri, kami punya bilik nama Gerut dan Kerapu. Ni ada siakap, ni ada senangin. Tapi tik air dulu. Tik air satu. Satu bilik ada untuk 3 orang boleh. Tik air ambil ke? Tik air ambil. Kerapu. Jom balik. Balik dah. So tadi tengah makan, lepas tiba-tiba ferry macam bunyi horn. So aku macam terpaksa bungkus. Sejak kali ni, bye-bye. Subscribe. Yang nak lupa nak pesan. Kalau nak menang kahwin wajib pakai mask ya. Kalau tidak kena halau balik, pergi saja. Ya. Okay, subscribe, like and share. Bye.